Seperti yang kita tahu, barang pembinaan sudah mencecah harga yang tinggi belum kira upah hikmat tukang rumah. Disebabkan hal sedemikian, seorang pengguna TikTok Wani Faizun kongsikan pengalaman bina sendiri kediamannya sekaligus dapat berjimat daripada bayaran kos upah yang melambung. Daripada kisah lanjut yang dikongsikan, kesukaran membuat pinjaman bank dan harga upah yang tidak masuk akal adalah sebab dia bina sendiri rumah. Oleh itu, semua duit hasil daripada mengajar Al-Quran dan fardu ain di asrama telah digunakan untuk menampung kos pembinaan. Ni function besi yang dipotong tadi sebab dia tak ada tiang bagi di pentangnya tu.